Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia ada suruh, dia ada larang, ya ratu ya, ada amrun, ada nahyun. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka tu ya, maka Nabi pun ambil kerjaan duk dakwah kita tu, amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar, suruh dengan perkara yang baik, wa nahyun 'anil munkar, dan tegah larang daripada benda yang jahat, benda yang tak baik. Ha, dua tu tu, amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Itulah di antara ni. Ha, kama dia dalam ayat Quran yang kita nak muzakarah pada malam ni, ialah tentang berkenaan orang panggil tegah Allah Subhanahu wa taala, dia tegah Allah Subhanahu wa taala, dia lari gapo dia ni, lari berkasih kasihan ni, lari berkasih kasihan dengan orang Yahudi dan orang Nasara. Ha, jangan duk setia sangat, jangan duk hape sangat, jangan duk rapat sangat. Siapa kita harap sepenuh-penuh ni, bime-bime takut terbawa terheret oleh mereka itu. Ha, di situlah tegah yang ni lari berkasih-kasihan Yahudi dan Nasara. Itu dia ni. Katanya, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Hei segala orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala dia perintah kepada kita orang mukmin, kita hamba yang telah beriman, hei segala orang mukmin yang telah beriman, jangan kamu ni, hei orang-orang mukmin, orang-orang beriman, jangan kamu ambil, munjangi dan ambil akan Yahudi, orang Yahudi dan Nasara itu, orang Nasara, munjangi dan ambil orang Yahudi, orang Nasara itu, ambil buat apa? Awliya, perbuat wali. Perbuat wali yakni bersetia, yakni hampir rapat, waktu merapat pada tolong, kita rapi, hampir rapat dengan dia tu, siapa tolong berlaku-laku. Yang kita paling takut ni, siapa tolong untuk nak merendahkan agama Islam, tolong hingga siapa tolong untuk mengalah orang Islam, tolong siapa setara tu, tu dia. Dan berkasih-kasih, lepas jadi seru, jadi kasih, siapa langkah perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti jamaah putih merah ni tak kira dah, putih merah, hijau, kuning, kena turut semata-mata, kasih semata-mata, tolong semata-mata. Sebab itulah Allah taala lari kita orang mukmin, jangan kita hape, jangan kita rapat sangat dengan orang Yahudi, orang Nasara, siapa kita ambil dia tu wak wali kita. Nah, itu dia. Kita ambil dia tu sebagai orang percaya kita, jadi wali kita, bersetia hampir rapat dengan kita. Jangan ni, nak harap sepenuh-sepenuh, jangan ni. Demo tak ada email di mula lagi dah. Sayang tak apa, tapi jangan hampir rapat, bime-bime takut ikut lain. Lalu tu Allah Ta'ala kata di sini, ba'duhum awliya'u ba'd. Setengah mereka itu orang Yahudi, orang Nasara ni, setengah mereka itu Yahudi dan Nasara, wali setengah, bertolong-tolong dan berkasih-kasih setengah dengan setengah. Jadi kalau sama-sama dia fok Yahudi, fok Nasara ni, demo tolong sama dia, demo kasih sama dia. Sebab apa? Sebab bersatu mereka itu Yahudi dan Nasara pada kubur. Demo ni fok Yahudi, fok Nasara tu, demo sama-sama kupu. Sabik kalau demo HP, demo rapat geno pun ia kena. Kena kan? Moga demo tu panggil lak tulo, matlamat tulo, terjual tulo. Ya manusia ni apabila matlamat tulo, terjual tulo, ia boleh duduk sekali lama. Apabila maksud lain, terjual lain, niat tak serupa, tak lagi lalu dah. Kamar dia fok Yahudi, fok Nasara ni apa yang matlamat tulo, maksud tulo, terjual tulo. Nih, sabit tu ia boleh satu. Allahu Rabbi. Ha, tengok kan? Sabit orang kafir ni, ia boleh satu untuk memerangi, serangi orang Islam. Tetapi orang Islam ni tak boleh satu untuk jaga orang Islam.
Ternyata kira di hari ni orang-orang kafir ni bersatu. Allah ya bersatu sama dia. Ya bersatu sama dia untuk nak memerangi, mengalahi orang Islam. Kadang-kadang kita orang Islam ni tak usah kata nak bersatu perai, bersatu ke apa. Bersatu untuk nak jaga orang Islam tu pun tak bersatu. Hal tu tak agak ni. Sama-sama Islam ni. Sama-sama cik Melayu ni. Kita nak bersatu di atas jaga orang Islam tu pun tak bersatu dah. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tengok di hari ni. Sedara kita di Palestin, hak kena tindak, hak kena buat zalim, buat gapo. Kalau semua negara negeri Islam tu bersatu berlaku untuk tolong, hancur lama dah Israel. Tu tak bersatu Islam. Mana kata Allahu Rabbi, orang kafir ni dia bersatu lama-lama dah untuk nak menghancurkan Islam. Tu orang kafir. Tetapi orang Islam tak bersatu untuk nak jaga orang Islam. Untuk menghancur orang kafir tu dah langsung. Nak jaga Islam tu pun tak satu dah. Sahabat tu lah kalau sama-sama Islam pun nak bersatu tak boleh. Lepas tu dia hampir rapat lagi dengan orang kafir. Setia lagi dengan dia. Punah jahannam tu lalu dah. Sahabat tu dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Mujanya ambil lah orang Yahudi, orang Nasara wa wali kamu. Ambil orang panggil bersetia jadi temih hati rapat dengan mu tu jangan. Sebab demon ni nak harap 100% tak leh. Sebab apa? Sebab demon ni imej tak ada. Dia tak ada imej demon ni. Seolah kecil muda-muda orang dengan adik-beradik. Kita harap siapa? Jahat-jahat adik-beradik pun tak nak makan hak lang mana. Seorang dua seorang kira lah. Orang panggil hak lang apa nama adik. Jahat-jahat adik-beradik pun you ingat, you kira. Tapi orang luar ni baik setara mana pun dia tak nak lebih daripada adik-beradik. Itu kita kecil di kampung je tu. Demak kialah orang kafir Yahudi Nasara ya baik setara mana pun satu hari satu tika okak ya halang kita. Sebab apa? Ya imej tak ada, Islam agama ya tak ada. Siapa masuk perang sungguh ya akan masuk memerangi kita orang Islam. Sebab apa? Sebab ya tak ada imej. Kita tak nak sedap dengan mana. Tu dah. Tu ayat Al-Quran ni dah. Tak ada. Ceria ni. Allahu Rabbi ya Karim. Ha tengok Nabi kita kan. Pia Nabi. Al-Quran sebut ni. Muhammadur Rasulullah. Baca Al-Quran sebut tu. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad ni pesuruh Allah. Lepas tu. Wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujjadan yabtawuna fadlam minallahi waridwana. Tu Nabi kita. Al-Quran ayat itu tu. Allah Ta'ala kata Muhammad, Nabi Muhammad ni Rasulullah, pesuruh Allah. Lepas tu Nabi kita ni wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Nabi kita dia mengerasi, Nabi kita hebat, Nabi kita tunjuk mengerasi di atas orang kafir. Nabi kita tak tunjuk lemah di atas orang kafir. Nabi kita tunjuk hebat, tunjuk lawan, Nabi tak tunjuk lemah terhadap orang kafir. Lepas tu ruhama ubainahum, Nabi kita lemah lembut berkasih saya sama-sama orang Islam. Tapi kadang-kadang kita ini di paling tukar takbir. Kalau nak orang kafir juga Allah napa pun rokok nak sujud dah orang kafir. Tapi kalau sama-sama Islam ni pakak ada takabur dia mari wal iazabilah. Sahabat kita dengan orang kafir tu jangan tunjuk nah jangan. Sahabat Nabi pada masa dia masuk kota Mekah, hari Fatah Mekah, Nabi pakai baju tu temyut. Baju gapo lebih baju besi gapo ni pakai hebat-hebat. Apa tu? Nak tunjuk kepada orang kafir. Kata Islam ni bukan rendah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la ala. Agama Islam ni agama tinggi bukan agama pesan rendah-rendah dah. Tu dia ni. Ni kadang-kadang pakai baju buruk-buruk, tapi nak tunjuk. Nabi tak tahu juga. Sebab apa? Nampak jadi rendah Islam. Apabila pak dia berdepak dengan orang kafir, kena tunjuk hebat. Sabit tu Sayyidina Umar Ibn Khattab ni,
Kalau dia naik kuda dapat orang kafir pakai lopak pergi telinga so. Nak tunjuk kehebatan orang Islam. Dia tak tunjuk lemah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nah, orang sahabat orang Nabi biasa ni. Ya asyidda'u 'alal kufar, dia mengerasi tunjuk hebat dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih saya lemah lembut sama-sama orang Islam. Lepas tu tarahum ruk'an sujadan, rajin rokok, rajin sujud, rajin semayan. Allahu Rabbi. Siapa tahu mana? Min asaris sujud. Siapa nampak bekat apa ni? Tarahum ruk'an sujadan, demon ni bahai rokok, bahai semayan. Lepas tu nampak bekas di dahi dia kerana min asaris sujud, dengan kerana banyaknya sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kerja Nabi, kerja sahabat, so dia dia nak. Dalam hidup dia naik ciwit, dia tongkan ke neng yang ni tak ada nak lain dah. Dia nak apa dia? Ya bataguna fadlan minallahi waridwana. Dia nak so ya. Dia kace tinggal Mekah di Madinah. Dia kace perih hingga sampai mati. Dia kace relo bibu jebi ni jatuh ke anak. Dia kace jual segala-gala harta dia. Nak so ya, nak apa dia? Ya bataguna fadlan minallahi waridwana. Nak-nak ridwan, nak-nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tu? Ni sahabat. Ya nak tu? Ya kacau semaya, nak redha Allah. Ya kacau jual harta dia, kherak di jalan Allah, nak-nak redha Allah. Ya tinggal Mekah, di Madinah, nak-nak redha Allah. Ya jauh perih, walaupun mati dalam medan perih pun tak apa, asal dapat, redha Allah. Jauh tinggal bining, jauh nyatakan anak, tak apa, asal dapat redha Allah. Habis harta sedekah di jalan Allah, tak apa asal dapat redha Allah. Ni sahabat ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Oh masya-Allah dan morning tak itu. Ya nak redha Allah, sampai tu kita buat amal gapo-gapo ni nak redha Tuhan. Aku kaca nak mengaji nak redha Allah. Aku kaca pergi semai sejid nak redha Allah. Aku kaca dak sedekah nak redha Allah. Aku kaca pergi Mekah nak redha. Tak ada nak gapo-gapo nak redha Allah. Nah tu ya. Sebab orang dia boleh redha Allah, radiyatan radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang tu cerak serga dia boleh. Kerai kotam hok boleh redha Allah, orang tu nyato dia boleh serga Tuhan. Tu dia ni. Sahabat tulisnya ayat ni Allah Taala kata menjaga-jaga we ngafuk Yahudi fuk Nasara ni. Demon ning sama demo tu ba'duhum awliya ubah, setengah mereka itu Yahudi dan Nasara, wali setengah bertulung-tulung. Ini dia boleh tu. Dia tolong sama-sama dia dan berkasih-kasih setengah dengan setengah. Dia kasih sama-sama dia, dia tolong sama-sama dia. Sebab bersatu mereka itu Yahudi Nasara pada kufu. Sebab demo ni dia bersatu pada kufu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dia katanya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang mengambil aulia mereka itu, barang siapa ni daripada kamu neh ambil orang Yahudi orang Nasara buat wali, buat tolong-nolong buat kasih saya dengan bersetia, kita jadi teman rapat rapik rapat dengan waktu bertolong-tolong dan berkasih-kasih. Kalau kita duk tolong dia, kita kasih dia, berserah dengan dia, fa innahu minhum, maka bahwasanya ia barang siapa ni daripada jumlah gulungi mereka itu Yahudi Nasara. Allahu wal a'yaza billah. Kalau mu duk temel rapat dengan demon ni, sai rapik dengan demon ni neh mu waktu, tapi dengan syaratlah ya qodab sai ni tak apa. Kada sai dapat tak apa, Islam sungguh tak apa, tapi ya tosri wisapa kita tolong dia siapa mengalahkan Islam. Apa itu? Bima takut kita hape kita rapat sangat-sangat, siapa kita jauh masuk oleh dia untuk memerangi orang Islam. Sebab berlaku banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa rapik rapat dengan fuk Yahudi, siapa tolong sokong fuk Yahudi untuk memerangi orang Islam.
Patuh berat pada tu lagi, siapa kita redha, kita berasa molek agama dia dengan agama Islam. Hanya kukuh lalu dah, wal'ayazabillah. Kalau kau ada pesaing, itu tak apa. Pihak awak makan gapo kita panggil dia makan nasi rumah, tak apa. Dia sakit pergi ziarah, boleh, bukan molek je baru. Tak apa. Dia sakit, kita pergi ziarah. Bukan rumah, tak ada. Dia sakit, kita pergi ziarah. Mak pak dia mati, kita pergi ziarah. Cuma kita tak boleh masuk rumah dengan piti dia. Ya. Dia melawak, tak apa. Nah, misalnya kita bersaing dengan orang siya kan. Dia bersaing dengan orang siya, ya tak apa, bukan saya ni. Kalau tak boleh kita hape, kita rapat dengan dia. Siapa kita tolong dia, siapa untuk mengalahkan orang Islam. Siapa tahu tu tak boleh tu? Nah, teriak. Kalau misalnya sekadar ada pesaing, ya sakit, kita pergi ziarah. Kita sakit, ya mari ziarah. Siapa masuk, pergi makan nasi sekali. Itu tak apa. Mokpok dia mati, kita pergi melawat. Tak apa. Tak ada kan? Tak apa. Kalau tak bolehnya, kita pergi hari pausok dia. Kita pergi masuk dengan piti. Itu tak boleh. Cuma pergi ziarah rumah dia. Pergi jumpa dengan dia di rumah. Itu tak apa sebab kita sayang ni. Dengan orang siap, orang gapa sayang boleh. Buat baik dengan dia boleh. Sekadar pergi ziarah. Dia sakit, kita pergi ziarah. Dia tak ada duit, kita tolong duit. Betul. Bahkan kita buat baik dengan dia. Niat terjual. Nak heret dia masuk Islam. Itu boleh lagi. Kita baik dengan dia. Kita buat molek dengan dia. Dengan terjual nak heret dia tu supaya dia tu masuk Islam. Itu boleh mana-mana. Duduk dalam pahala semua. Walaupun orang tu belum masuk Islam lagi pun, dalam niat kita dah usaha nak video tu masuk Islam, pahala dah boleh semua dah kita. Kalau maknanya pergi masuk sungguh, alhamdulillah, masya Allah wa masya Allah. Tengok kan, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada satu kali Nabi kita ni, kita duduk dengan lama dah cerita ni. Setiap kali Nabi kita pergi masjid, kenalah ludah aliyu. Kadang-kadang dia mau terduri. Gijak tak duri. Nak pergi sejik ke. Gij sejiknya terduri demo. Gij sejiknya nyaludah aliyo demo. Lepas tu, hawa lama-lama Nabi pergi lah. Tadi biasa dah. Tiba-tiba, Nabi pergi masjid. Nabi pergi di masjid. Tak ada kena ludah aliyo duri-duri pun. Tak ada gijak. Lalu tu lah Nabi tanya sahabat. Nah, Nabi SAW. Gano aku lalu kau tu tak ada kena aliyo, tak ada kena gapo dah. Makcik tu duduk mana lo ni? Pada dia menjawab, oh, makcik tu sakit lo ni. Makcik tu sakit. Ya sakit berat. Apabila pak Nabi khabar kata makcik tu sakit, doa nyanyi dia tu. Selalu dah Nabi kita pergi ziarah, masya Allah. Ni sifat Nabi ni. Ayah dah. Ayah dah. Pergi ziarah seteru sakit. Ayah, payah. Kalau kerai tamdai, orang tu ni, sifat Nabi ada lah dia. Pak api ni aku, ya kena. Orang-orang sifat Nabi ada tak ada. Orang boleh di zero seteru. Ay, payah deh. Dia tu juga weh dengan kita, kok kata huduh semua. Wak nyanyo semua kita. Pak dia sakit di zero. La ilaha illallah. Kena kita dah. Apa dia? Jadi mujud dah. Molek mati-mati, molek aku. Buat berat dunia ya dia. Tu kita ke tamadah lah, tak kata tu. Pasal tamadah tak boleh telur, tak kata tu. Dia tak lagi dah, tanya kau. Muka saya tu. Tak ada pisat ya. Allah Rabbi. Nabi tengok ni. Nabi tanya khabar. Mula-mula Nabi tanya khabar. Pada awak nyanyi dia, dulu dah aliyah tu, duduk mana lama tak ada kena ni. Oh, sakit berat lah. Selalu dah Nabi di ziarah Allah. Orang kapi itu Nabi ziarah tu. Ni dah kata boleh ni ziarah kapi ni. Selalu dah Nabi di ziarah ni. Pasal kita berdengar jeli kita lepas banyak dah. Salah satu tanda orang mati husnul khatimah, orang mati molek, masa dia hidup, dia suka ziarah orang sakit. Ya ada orang perangai itu. Bunyi khabar kata orang sakit, selalu dah dia pergi. Pahlaw sah. Sungguh dia dah khabar. Tak khabar pun dah. Pasal tak kaget, ya ada. Pasal tak kaget, ada beradik tanya khabar. Pasal tak kaget, ya ada. Oh, itu dia. Tak kaget kau. Kau lain kaget, kau ni tak kaget.
Ya dah pasal karut jangan. Sehat dah gigi zat dia tengok dah. Tiba-tiba tak ada kelip lagi dalam hospital. Kita tengok pula aku. Siap tak sedap. Kau pasal karut. Halopsa. Halopsa. Gizirah. Tapi ingat masa kita gizirah orang sakit, jangan duduk lama sangat. Kadang-kadang dia pun nak rehat. Ni bukan gizirah sangat, dia kecep buat atau kau nak tidur dalam penipal. Nah, sampai tu balik bomong, balik hospital, ya awak boleh menang masa gizirah. Setara tu, bagi orang sakit-sakit tu, dia tak ada buka telok dah. Dia buka masa sikit-sikit boleh dah tu. Dengan masa rehat. Dalam Islam pun, ulama dah kira, jangan lebih pada 15 minit. Tu pun banyak dah. Orang sakit, setara tu ya. Nah, tu dia. Sebab masa dia rehat. Sebab orang sakit rehat tu, hubat tu. Nah, mereka, kita nak kelip orang sakit tu, bergekor dulu. Ha, duk setar. Dia sedap duduk dengan kita. Buat tu sedap dah. Lepas tu boleh duduk. Ada setengah orang sakit juga, ya? Ha, gelak dah dah. Ha, berani gedak tu, klik sorat. Dia boleh klik dah lah. Kenapa malah klik ni? Ha, sudah lah. Wah lima, mari saja dah. Wah lima, lima utih dah habis dah makan dia. Dia ada misai tu. Lepas tu orang sakit tak, ni berani gedak klik sorat. Boleh klik dah lah nak klik. Tak payah lagi. Dia nak rehat nak tidur ni. Ha, nampak tu tu. Jadi tempat kita nak rakyat betul mana ni? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi pergi ziarah orang kafir, pergi ziarah seteru dia. Lepas kalau kita nak tiru Nabi sungguh ke? Buat ni. Misalnya seteru kita, hodok takcok dengan kita, hodok lawa kita, ataupun hodok kata kita, pak khabar kata sakit, pergi ziarah. InsyaAllah dia. Pasal berlegi insyaAllah dia. Pasal berlegi dah. Kek-kek mulai mati. Jadi ya ni. Nabi mati ya. Gizirah. Pah Nabi. Bukan gizirah. Kek ni. Mula-mula gizirah. La ilaha illallah. Khabar pak pak lah pergi. Apa bila pak Nabi gizirah. Ya jelek mata tengok Nabi. Pak kata kek-kek banyak. Kata kan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu annaka rasulullah. Masa Islam lalu dah. Allahu Rabbi. Apa tu? Masuk Islam dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak suka hey Muhammad. Aku tak suka dengan kuat nyanyi kemung satu hari aku buka sekadar ludah aliyo Muhammad, aku ambil tebuning utuh, aku rukuk tah kepala muku besa hey Muhammad. Ya wak nyanyi ke Nabi siapa tahu tu, ambil tebuning utuh tu, rukuk tah kepala Nabi, Nabi tak murih. La ilaha illallah. Masya-Allah Rasulullah. Patut pak dia sakit Nabi pergi ziarah mula-mula pula. Apa bila pak dia celak mata tengok tengok Nabi pak, asyhadu alla mucah lalu dah. Ni panggil Nabi dakwah dengan akhlak. Sabit tu dalam Quran 30 juz. Kalau saya tanya ni, dalam Quran 30 juz Allah Taala dok puji Nabi, dok puji buku apa? Nabi kita ni orang baik. Patut tanya, Allah Taala dok puji Nabi dalam Quran, puji buku apa? Buku puasa ke buku semaya ke buku dakwah ke buku sabar ke buku gapo Allah Taala puji Nabi dalam Quran? Buku buku akhlak. Tak ada buku lain. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Taala dah puji akhlak Nabi. Sabik kalau siapa dia boleh ambil akhlak Nabi bubuh dalam diri dia orang tu masya-Allah wa masya-Allah. Rakyat tak payah ni. Sebab umat rakyat tak payah ni. Tapi petibah sungguh tu payah. Tu dia ni. Umat dia mau kata kita berat-berat. Umat dia mau nyanyi kita. Siapa aku yang gizirah. Payah juga tu. Jadi berat kaki. Berat-berat lah kau. Nabi kita ni Masya Allah. Tu dia tu. Jadi makna kata dengan orang kafir kita bersaing dengan dia, kita pergi ziarah dia sakit, hok tu tak apa, hok tak leh kita rapik, kita rapat dengan dia siapa kita tolong untuk mengalahkan orang Islam. Hok tu tak leh. Tu dia ni. Kama dia katanya innallaha la yahdil qaumaz zalimin, bahawa Allah Taala itu Allah Taala 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 tu tahu dah makna dia. Taala makna maha tinggi. Aku tak tahu. Allah Taala Allah Taala 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 tu makna maha tinggi, sungsung. Tu makna Taala.
Aku tak tahu. Duk dekat je sama tu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Apa makna Ta'ala? Allah yang maha tinggi. Tu dia. Bahawa Allah Ta'ala itu tiada memberi petunjuk ia Allah akan segala yang zalim. Siapa-siapa yang zalim, Allah Ta'ala tak tunjuk hidayah dia. Sebab apa kata zalim? Dengan sebab mawali bersetia orang kafir. Dengan sebab dia setia, dia wali dengan orang kafir, Allah Ta'ala tak beri hidayah. Duk rapik, duk rapak, duk temer rapak dengan kapi. Akhir-akhir siapa tolong orang kapi atas mengalah orang Islam, orang ni Allah telah ketahui hidayah kepada orang zalim. Wallahu'alam situ, kan? Kama dia katanya, fatarallazina fi kulubihim maradun. Maka engkau lihat, ya Muhammad, hey Muhammad mulihat, akan segala mereka yang ada pada dalam hati mereka itu, segala mereka tu ada gapo? Maradun, ada sakit. Eh Muhammad, mu tengok dah. Mereka itu le hati dia tu ada penyakit, dia sakit. Dengan sebab hati dia tu sakit, do'ih iktika lemah pegengi dia. Allah. Dia seperti Abdullah ibnu Ubay. Dia ni yang munafik, ketua munafik. Hei Muhammad, mu tengok dah. Ni, orang yang lemah pegangi, orang yang hati dia tu ada penyakit, seperti orang munafik yang dituai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Salul. Orang munafik seolah hati ada penyakit. Orang ada penyakit ni kat weh. Lebih lagi ada penyakit kupur. Oh, tu kat berat. Hati dia ada penyakit kupur wal'iyazabillah, orang munafik. Demon ni, oh jangan harap demon. Jangan harap demon ni. Takut-takut baik depelik belakang gomu. Tu baik munafik lah tu. Nah, wai lang lok masa siya tu. Lek depel tu gok, kecek manis, ngasaka tu. Rasa manis lagi, tak tahu. Oh, kau kecek depel gok manis. Kalau ambil muka dia boleh gula lemur ekor tu. Tak ada muka, tak ada sakar. Dia tahu manis muka lu, manis peng. Haa, tu dia. Tapi lek belakangnya gomu. Haa, munafik lah tu. Maka setengah-setengah manusia ada pasal tu. Depan baik, belakang gomu. Wal'iyazabillah. Semua tu sifat munafik. Wal'iyazabillah. Pahdemon ni, orang munafik ni. Yusari'una fihim. Bersegera mereka itu, orang munafik ni. Pada mewali mereka itu, Yahudi dan Nasara. Demon ni, ambil Yahudi Nasara. Ambil buat sayang apik dia. Sabik dia berlaku perai, berlaku gapo demon ni, pergi tolong lek kapik. Tengok berlaku pada masa berlaku perai kan. Masa berlaku perai apa nama ni? Perai Uhud. Masa berlaku perai Khandaq tu. Maka masa perai Uhud, perai Khandaq. Orang munafik, orang kafir ni. Orang kafir tu menadah. Orang munafik ni dia masuk sokong lek kafir ni. Orang munafik zaman Nabi ramai juga 300 lebih. Dia keluar berjalan pergi perai tu main dengan Nabi. Tapi apa berlepak dia perai sungguh dia masuk lek ni. Sebab apa? Hak sungguh ya orang demon nung ke hati sama kupur eh. Nampak tak tu? Sabik mujahirat hangat demon ni. Harana ya ada menyakit, ya ada menyakit. Sebab hati dia ada kupur. Apa pula hati dia ada kupur, ya tulok sama-sama kupur dia nung. Tu dia nampak tu dia. Allahu Rabbi ya Karim. Kama dia katanya, yakuluna nakhsha an tusibana da'irah. Berkata mereka itu munafik. Kami takut bahawa kena kami daerah kena bencana ne, berubah masa daripada kalah perang Muhammad. Ya takut, takut perai jadi Allah takut gapo ku gedok lek nung. Ku pun takut mati ke. Ya kecek mana kok munafik ni. Dan tiada sempurna kerja Muhammad. Tadi ane aku takut kalau kuduk lek ning takut-takut kawin ni mai serai masuk nyo mati nyo kalah nyo gapo gak aku buat pergi duk lek ning macam-macam kecek. Walha Allah Taala jamin si ada intang surullah yang surukum. Kalau mati dalam medan perang gene pun surga tunggu-tunggu dah. Entah nak takut apa dah. Tadi ane. Kama dia katanya firman Allah, fa asallahu ayatiya bil fathi au amrin min indi. Maka sungguh Allah Ta'ala bahawa mendatang ia Allah dengan pertolongan dan menang perang. Tengok.
Dia Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala wi pertolongi, maka benar perih. Kalau ambil dalil mudah-mudah pada masa berlaku perih badar, boleh poso lagi, tak ada makan apa lagi, lapar lagi, tak erok lagi, letih lagi, alas jatuh pun tak ada mana rata. Alas jatuh pun tak ada. Fak Nabi pun 313 orang ya. Orang kafir beribu. Tapi berlaku perih sungguh pergi benar Nabi. Dia tu hai tolong mereka. Lek kafir beribu, Fak Nabi 313. Poso lagi, tak makan lagi. Tapi apabila Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala hatta askalan, hatta malaikat mari, tolong untuk memerangi orang kafir pada masa perih badan. Dengar. Sabit setiap hijau kita, di Allah Ta'ala tolong, Allahu Rabbi. Boleh dengan tak suka-suka, tak ada. Allah Ta'ala win dengan tak suka-suka. Tengok dia merah-merah, 10 ribu, 400 ribu, tengok. Oh, tak seng, tak ada. Oh, 200, 400, 500, 500, tak tahu. Eh, Allah, tengok dia nak win dengan ni. Dia nak suka tak itu. Kita tak usah kata duit nak gaib masuk ke kedai. Tu dia nak ada gaib mula tak masuk mula itu. Tak ada gaib tak masuk mula. Allahu Rabbi ni. Atria. Bahawa mendatang ia Allah dengan pertolongan dan menang perang atau pekerjaan daripada sisinya sisi Allah. Semua kerja itu hai belaka. Dengan buka kemaluan orang munafikin hadang. Dia Tuhan nak buka, Allah Ta'ala buka habis rahsia orang munafik. Ha dengar. Dan kekejian mereka itu orang munafikin. Tengok ni. Dia Allah Ta'ala nak buka semua, Allah Ta'ala wi Nabi tahu lah. Kata dia ni orang munafik. Sabit itulah. Nama-nama orang munafik 300 lebih. Allah Ta'ala wi tahu Nabi belakang. Siapa Nabi ambil nama-nama orang munafik? Ditaruh di sahabat nama Huzaifah Al-Yamani. Tuhai buka habis dia ni gini. Allahu Rabbi. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jadi mereka itu orang munafik atas barang yang tersembunyi pada dalam hati mereka itu orang munafik menyesal sekali. Ya mana? Ya kacir duk susu kata ya tu kupur dalam. Nabi tahu dah. Ya wak lolok berimel di luar. Tu kacir susu kata kupur. Nabi tahu lah kalau dia tu hebuka. Dia tu hebuka pak. Allah tak boleh tahu dia dah. Daripada syok pada Nabi bersetia orang kafir. Duk syok dengan Nabi, duk rapat dengan kafir. Allah Ta'ala buka pak. Habis lalu dah. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata oleh orang segala orang mukminin orang beriman, bagi setengah mereka itu orang mukmin orang beriman, apabila dibuka kemaluan orang munafikin kerana ta'ajub, kerana pelik, kerana heran tu ta'ajub. Aha ulai ladzina aqsamu billahi jahda imanihim innahum la ma'akum. Adakah mereka itu munafik itu? Segala mereka yang bersumpah dengan nama Allah. Sama-sama orang berime, duk kecek, duk pelik. Aku pelik sungguh dia Tuhan. Damak kau dia berime sungguh, moga dia bersumpah nah. Kata wallahi aku berime dengan Allah, berime dengan Nabi. Siapa pun ye, duk kali, duk susu. Pelik duk kecek sama orang berime lah. Tak ada pelik dia. Pasal itu. Dia bersumpah dengan nama Allah, akan bersungguh-sungguh sumpah mereka itu orang munafik, bahawa mereka itu munafik serta kamu pada agamanya, pada agama. Dia bersumpah dia bersama agama dengan orang Islam, bersama dengan orang beriman. Dia bersumpah mulut, tapi hati dia duduk dengan kafir ni. Hati dia duduk dengan orang Yahudi, orang Nasara ni. Ni dah tengah harap tak boleh dia mana, walaupun apa, buat baik depan pun. Itu dia. Tama dia dengarkah kita firmannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, habitat a'maluhum, telah batal segala amalan mereka itu orang munafik yang soleh-soleh yang baik-baik. Apa hok molek-molek hok ya wak semua tu hancur labih. Fa asbahu khasirin, maka jadi mereka itu orang munafik rugi sekali. Rugi bi Gugil setara mana? Di dunia dengan kekejian, di akhirat dengan seksa nengaku wal'iyazabillah. Hak ninglah, hak ori, hak paling nyanyi sekali. Dunia hino, akhirat hino. Dunia nasib tak baik, akhirat nasib tak baik. Dunia susah, akhirat susah pula. Hak ninggal, habis lah.
Orang yang dah sampai tarun ni, nyanyo. Dunia ni berat dah, akhirat berat lagi. Dunia ni susah sangat dah, akhirat susah pula. Dunia ni makan pakar tu payah dah, akhirat makan pakar tak boleh pula menggosok ngeko. Dunia tu kat weh duduk tengah panas semua dah, akhirat tengah panas pula dah. Allah, dunia tu weh hina dah ya duduk dunia. Akhirat kena hina pula dah. Wal'ayyazabillah. Dunia tu kat weh dengan menyakit, susah, duit-duit pun tak ada. Akhirat mati masuk kubur, kena ketik oleh ular pula dah. Malah kaya. La ilaha illallah. Ni berat lah. Misalnya kita kata dunia ni susah, ala kadar. Dia mati kat jumpa dengan seni, tu tak apa. Kalau kita nak ni, dunia seni, akhirat seni. Dunia selamat, akhirat selamat. Dunia betul, akhirat betul. Dunia nasib baik, akhirat nasib baik. Dunia duit banyak, akhirat pahala banyak. Kalau tu kena lah. You look ni dengan dia, baik akhirat, amalai dia, tak apa. Kenapa dia? Tu dia. Dunia ni ya sesak-sesak duit. Banyak orang yang kaya di dunia tapi sesak akhirat. Ada tak? Dunia kaya mulai mati sesak. Ada rasa-rasa. Dunia kaya lah, ada belaka dalam tanah tu Allah. Nih, penuh mari kau dalam tanah. Tanah duya, tanah hotel, tanah pitu, tanah dokau, tanah wu, tanah pitu, tanah tu dah tanah. Kereta suku, duit suku, kakak mah suku, kaya dunia. Apabila mati pak, sesok. Sesok apa? Sesok amale. Duit tak laku dah. Tak sah kata sejuta, dua juta, beribu, puluh ribu, sekut tak laku dah dia mati duit. Malaikat muka nakir tak sebab duit tak laku dia mana? Dia mati pak, duit tak laku lah. Untuk orang mati tu duit tak laku lah. Hak laku amalan. Pas misalnya ada setengah-setengah. Kaya masa hidup tapi susah masa mati. Sebab apa susah mata masa mati? Dia tak ada bawa amalan pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada pesan lama-lama di surah Kahfi tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihah. Siapa-siapa yang harap nak mai jumpa dengan aku, kata Allah, kalau nak mai jumpa dengan aku, mukna wari amalnya yang soleh mai jumpa dengan aku. Jangan kelik tangi kosong, jangan. Kena waklah amalnya yang banyak. Fal ya'mal amalan salihah. Nah, habis itu. InsyaAllah kita sama semula. Nak kajah orang yang bertak pula. Nampak meh-meh tu. Ya ayuhallazina amanu mayyar tadda minkum an dinih. Ialah orang yang bertak. Pas dunia akhir ni kau banyak orang jatuh agama, kecik mudah-mudah nah yang agama wak main-main mudah-mudah nampak. Mudah-mudah gitu je. Wal a'yazabilah. Summa wal a'yazabilah. Wallahu a'lam. Qala syekhul musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Kata musannif rahimahullahu taala, kata Imamul Ghazali, situ deh. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa berbuat yang demikian itu, barang siapa berbuat yang demikian itu, apa yang demikian itu tu, yakni segala adat-adat tidur. Dikenaki yang demikian itu masyarakat hadiah tu. Siapa-siapa yang buat yang demikian itu, yakni segala adat-adat tidur. Kok mana adat-adat tidur tengah dilepas dah. Nak tidur malam, ya baca doa, baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca kuliah, baca kulhu, baca kul a'udzu falak, baca kul a'udzu birabbin nah, baca surah tabah, teriak ada asmaye,
Maka kata Imam Ghazali, siapa-siapa dia buat perkara-perkara adat-adat nak tidur tu, nescaya naik ruhnya itu, ruh barang siapa tu, kepada arah Allah. Orang mati dia ruh naik di siapa di bawah arah, itulah tanda syurga. Orang mati dia ruh naik siapa di bawah arah agak syurga, itu tanda dia. Masya Allah. Nah, dan disuratkan dan dituliskan, disuruh ditulis, dan disuratkan dituliskan akan dia, akan barang siapa, pahala bagi orang itu, orang yang buat adat-adat tidur tu, berbuat sembahyang semalam-malam hingga bangun daripada tidur itu. Allah, orang yang buat, orang yang buat adat-adat nak tidur, pak dia tidur malam tu boleh pahala supaya dia duduk semayih hingga sampai bangun. Orang buat adat tidur ni, boleh buat belakang pun pisau buat setengah-setengah. Tu dia ni. Kita ni banyak lucu. Hak tu tak ada, hak ni tak ada, hak tu tak ada ingat, hak tu tak ada kira, hak tu. Jadi banyak terlucu. Nih, teh dah ikat tapi terlucu lebih. Mujur kat teh, hak tak ada teh mula. Ikat pun tak ada liam mana, jinak-jinak tapi biasa yang terlucu kan. Lucu, macam air di, terlucu lebih. Adak tidur, terlucu. Doa nak makan pun terlucu. Sudah makan, lucu. Nak masuk jamu, lucu. Jadi tak sabuk lah, tak. Sudahlah. Nah, hal-hal tu terlucu sunat. Ada setengah terlucu siapa kau wajib. Zuhur pun terlucu. Asar pun terlucu. Ngorek pun terlucu. Hal tu sudah. Lucu. Kerja siapa terlucu ke semaya. Kerja zuhur asar ngorek isya siapa. Siapa tak terlucu semaya berterupu. Ingat weh, sahabat kita ada anak belakang ni. Lebih lagi duk hijau, kok bakok, kok mali, kok mana. Lama-lama tu, sekali pesai-pesai tu semaya tak molek. Hawa duk hijau, duk gapon, jaga-jaga semaya tak weh. Tak apa dah. Ni iya lah, pola ni maha ke murah. Tak tanya pun tak apa, tu tahu tu, tu kaya tahu. Tanya tu, duk semaya, duk hijau, duk kedai, duk gapon semaya bag tak tu. Kau duk bakok pula, duk kijau kau bakok kau mana orang ramai-ramai tu galik. Tepat dia maju kau. Kadang ni galik, nak masuk, nak apa, subuh semaya budak tu. Kau ingat tak apa dah? Tu bang tanda-tanda ni. Kau lain tu belah, kau lain tu tanya juga hal Tuhan ni. Lepas tu kita pergi setuh hal semaya tu sikit. Nampak itu? Tu dia, paham misalnya anak kita duk mengaji ya. Duk ngaji-ngaji, adik ngaji nak doa banyak, malam nak pergi asing katik, maya hajak katik, semayang yang tinggal, baru jaya sok, baru dah lekat. Benda tak ada payah kali. Ni harap deh mau maya hajak, tak ada mana. Tak ada? Nak sok, wih, baru maya hajak misalnya. Banyak nak, nak sok, kalau tak nak maya lah itu. Tu dia, tak payah. Setak pada mengaji, nak-nak semaya, nak-nak kali sudah mengaji, dia minta sama, ya Allah, minta wisok lekat, minta wisok bancuk boleh. Dia doa seumur 4 tahun untuk mengaji, boleh cegak apa dia rasa. Setak pada mengaji 4 tahun tu, nak kali pas semaya, dia minta dengan Tuhan. Dia rasa tu, mudah ya kalau sok lupa pun. Ni tak, nah, nak sok bau-bau semaya. Tu pun bukan semaya diri, sebab orang lain semaya. Maya tak reti, ya Allah. Apa tu? Kita sendiri doa, mokpok doa, tu bahawa jualan sungguh. Tu dia. Allahu Rabbi ya Karim. Tu dia ni. Tengok ni. Maka apabila engkau, maka apabila engkau bangun daripada tidur. Saat ni tidur lah. Tidur. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dulu itu. Tu dia ni. Ya dah dulu. Pak bangun tidur baca doa gapo gana-gana tu. Dan kekalkan olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Selagi mana kita masih hidup, maka mu'amalah balah ning hingga sapa mati. Gapo dia? Apa lepak kita bangun daripada tidur, pah bangun ni ya tak supo. Ada setengah orang bangun awal, ada setengah bangun akhir.
Hak pasal bang akhir benar-benar tu kena beki. Kita tong beki. Beki ni ke apa? So siya. Som. Kena som. Tu. Ruk kita som. Ruk yung. Kena som. Som kita diri pula. Kena som tu eh. Kena beki lah. Siya adalah. Siya adalah. Kena ni. Lewat lah. Kena som. Kena plan. Kena plan-plan. Kena tukar ni. Kena tukar masa ni. Boleh jadi lewat ni sebab apa ni? Sebab tidur lewat. Kena sawi awal sikit. Ni, kalau tidur tu malu, tengah malu lah. Kamu biasa lalu klik ke satu keru, aduh tak tidur lagi. Bukan baru-baru tu, ada main puas lah. Kok mana tak ingat? Itu dia, ada megang lah. Ke satu keru, ada pong-pong lah. Ni, atau tengah malu tak tidur. Tengah malu tak tidur tu. Pakai tidur buka ruang, buka pak, tengah nak angin. Depan-depan, ni kalau nak kata nak wayak misalnya, bah kita nak duduk back tu siapa bila? Nak duduk back tu siapa bila? Tak saya ubah dah. Bukan kata hari yang salah, tapi ya gini, ya hari aridi, panggilan. Dengan sebab aku kalau main benda ni, ku tahu cerak kata tak bangun, hari main, hari dulu dah. Asal benda hari, ya? Asal kita lain tu harus. Super making malam-malam, pokok-pokok making, ya? Making tu harus yang kenapa tengah harus. Tapi kita curak kata aku kalau making sampai keluar setengah tak bangun subuh harus making. Sebab ni wak tak bangun ni. Ya itu kalau tanya apa hukum making harus? Okey harus. Tapi kalau making sampai keluar setengah tak making lagi, curak aku tak bangun kalau tidur. Harus lah. Ya itu. Ya kita panggil hukum aridi lagi. Aridi lagi. Nah. Aku kalau mekeng sapa buku sebelah tu tak apa lagi bangun. Kalau naik buku sebelah naik pergi pakai curak tak bangun. Mak buku sebelah pare ramai. Sebab apa? Orang tahu ni membawa kepada tak bangun subuh ni. Kita kena di kita tak ada. Kena kata kita anu pas masa kita main. Sapa ke satu keluar megang main tu main ni sapa lewat sapa tak subuh ke apa tu hari kalau jaga-jagalah. Beki. Beki dah. Tu dia. Banyak kali dah. Rugi cahaya lah ni tak apa galik je. Suka galik ramah. Pak kita mati pejai mata. Barulah kita kau cai. Tahun ni yang mai kau cai. Mai kau cai mana lah ni. Pak kita pejai mata. Demo ambil kita bubuh dalam kain putih. Kau duk buku so. Ikat so. Baru kau cai Allah. Aku duk tamlai ciwit. Kita duk bunuh masa kita banyak. Masa tidur kita main, masa hijau kita buat, masa semaya kita tawak semak. Jadi punah rabuk bih. Eh panggil siar rabuk. Dia punah rabuk eh bang. Sampai tu masa ni kena kelewat mula masa. InsyaAllah dia. Buat masa mula, mudah ya. Masa ni mudah ya. Aku nak tidur aku apa, bangun aku apa, mau tidur nak buat apa, nak pergi mana, nak buat apa. Dia dirabuk, dia rabuk. Kita kecap dah gini. Kita, wala ni kita san leka. Hidup kita dunia ni san leka. Sebab orang pergi umrah. Orang pergi umrah ni apa hari? Walik. Dua minggu ni, belah hari. Suk terik 20 hari kita kata. Suk kuih 14 hari. 14 hari kita duduk Mekah, bukan Mekah saja, Madinah 45 hari. Mekah tu je lah pergi misalnya. Apabila Pak Wela pandok-pandok, oh ya tak rabuk kena je. Kalau tak rabuk, siap pun lah jalan. Kenapa kelih orang yang sudah? Nampak gitu? Kau pergi umrah kan? Balik sah, balik tu apa, ya tak rabuk siap. Biasa lagi tau kan? Nah, ya tak rabuk siap. Pak Sapa Madinah, hari ni nak gimana, nak buat apa, bercuma nak gimana. Sebab apa? Ya takut rugi masa. Nampak gitu? Hama kau pula dah. Haji umrah. Gitu. Gini. Kalau tawar rabu baik tu. Umrah tak buat siapa? Siapa pergi apa? Tak saya berakat. Esok klik dah ni. Esok tuan kelab lah. Teket siap dah lah. Pada tak tak. Tak saya klik lagi. Umrah tak ada lagi. Maidah lah tuan kelab lah. Tunggu lah. Kita duduk galik-galik. Maya duduk buat aman. Tak siapa pergi ni. Tak saya maya yang kita. Pia tak saya itu. Malakul maktu. Tak saya itu lah. Tong kelab lah ya dah. Kelab kubur. Tong kelab kubur lah.
Tak sah malah tu mak ada. Nak kena klik kubur. Kalau tak ada dia maya ni, tak ada dah. Nak klik dah. Teket siap dah. Jangan siap dah. Kata mu umur 98, kena klik. Allah minta lah sepahal lagi. Medai lew. Wisah buat lew. Dia bakal wisah. Dia wisah habis, kena klik. Wisah habis dah. Kena klik dah. Kena klik dah. Tegak klik, tegak teriak belalang. Ruginya aku. Gi sapa Mekah dah, tak ada wa umrah. Gi sapa Madinah dah, tak ada ziarah kubur Nabi. Gi Madinah dah, tak ada ziarah kubur Bakar. Gi Madinah dah, tak ada ke Senaya dah le Rabbah. Ugi weh, ni kena klik rasa. Teriak kau tak ada dah, kena klik. Tu banding kau. Nak kata, orang apa lepak yang gi satu tempat pasal panak-panak, yang mi rabuk dah ada. Rabuk, hari tu buat gapa. Rabuk sampai orang bahasa cerdik, bahasa mikir dia. Dia tak sebi rugi langsung nak hari tu. Masa duduk Mekah Madinah, walaupun 10 minit tak sebi rugi. Sabit kalau bahasa puah orang agapa, kau hidup dah sejik apa dah. Tak sebi rugi. Sebab sang lekan dia pergi Mekah Madinah, 2 minggu ya. Demak iya kita duduk di dunia ni, belum lagi ke akhirat. Oh, kalau kita tak buat rabuk, siap semua lah. Nah, lepas ngorek nak buat gapo sepok kroe tu. Sepok kroe. Kroe ni kalau kita tak buat rabuk, kata aku nak baca apa baris hari, apa las hari, nak baca piye mano, orang ni siapa tahu-tahu nak baca kroe ni. Kena ramo ya. Kalau tak tak rabuk, ha baca kroe ni. Gaduh-gaduh 4-5 bulan tak tepuh sayak orang ni. Kroe, kulit kroe tak tepuh. Dia tak ada berhala program mula gitu. Sebab dia pergi Madinah Mekah. Sebab dia misalnya nak pergi sejik satu tempat. Dia tak ada berhala program mula lah surat. Dia gira dia pergi program. Nak pergi apa tak ada bermula lah program. Tak ada. Nak pergi lipat orang pergi badan misalnya. Duk Madinah. Nak pergi lipat orang badan. Pergi pergi badan. Dia pergi kat luar atau kelu. Dia tak ada program mula nak pergi. Tak apa. Demak kira dalam hidup kita ni nak baca Quran pergi mana lepas gapo tak ada buh mula nak baca. Orang tu tak baca. Orang tak baca Quran hari-hari, orang tak ada buh dalam Quran. Kau mai sai nei program ciwit sampai mai an Quran. Buh dak wei tadi. Tak ada buh. Ke buh lebo so. Program Al-Quran ni nei di Ramadan ya. Habis bila basah, hapus pokrain tu. Ya Allah, ya Allah. Nah, pokrain, kenapa? Pokrain syirik dengan ini. Setiap kali kita mai wang pen, pang lah. Ciwit tak mai wang pen, pang. Kuam pang kamlang royu. Pang, caya lah. Kalau ada wang pen tu, kok ada pang bila-bila. Kau wang pen tu wang pen ciwit. Tong wang pen bila dia orang bina ada anak wang pen. Wang pen ada wang pen. Warga dia wang pen. So dia wang pen. Wang pen. Tak wang pen ni ni. Wang pen. Kon tai, lang tai. Apa nak berlaku lang tai? Yuti kon tai kita wang pen di rumah. Jadi kita ni wang pen kena kita tak kena. Wang pen ciwit tak kena siap lalu dah. Siap lalu. Walang ayazabillah. Tapi orang ada wang pen kena yolong tu. Ada wang pen kena yolong tu. Tak usah kata kita dalam ni. Kau main bola tu. Oh, wang pen kena wang pen tu. Dia tak pen kena ni main tu. Ni main ni tak kena masuk kaki. Malak. Kalau nak dia long tu. Nampak dia wang pen kena. Pas syirik kita kena tak wang pen. Nak berzikir pihak mana. Supaya selawat Nabi. Selawat Nabi ni kecek bek kapung-kapung, bek kelek-kelek, bek mudah-mudah ni. Kalau siapa dia tak selawat Nabi 100 kali sehari, orang tu okak. Noi mati Nabi cak cuai lua ni wan akhirat. Orang berjuta beliung daripada masa ni. Tapi kalau siapa dia, dia boleh usaha selawat Nabi sekurang-kurang 100 kali sehari tu, insya Allah Nabi tolong. Tapi kita kena wampai lah. Dalam masa sehari semalam 24 jam ni, aku nak pergi sumak celah mana selawat Nabi 100 kali. Kena cerdik lah betul tu. Aku nak pergi sumak betul mana 100 kali selawat Nabi. Apa nanti kokoh rajin. Dah mewah tu. Nanti kokoh luar, kokoh rajin, kokoh. Gitu. Nanti kokoh. Ada apa? Kita nak sumak dari bandar.
aku geno-geno sehari semalam 24 jam aku nak cari peluang juga selawat ke Nabi 100 kali. Kalau nak molek tak ada lepas semaya piye mana agak kata luar sikit lepas maghrib ke lepas isya ke lepas subuh ke so terik lepas semaya tak ada bila-bila motor ke bila-bila buat kereta ke bila orang dia nak jauh orang pedai insyaAllah dia kena soalan kena soalan ambo sendiri kita ramai-ramai support lah support kita ramai-ramai ni kamar dia kata ketahui olehmu hei orang yang menjalani jalan akhirat ya kata mu kena tahu ngakana kita duk jalan lagi ke akhirat ni nampak je duk kelek duk pakor duk dilutung duk pebung nampak sebab duk setepak tapi duk jalan tak putih ni gi ke mana gi ke akhirat ha tadi ya ni menjalani jalan akhirat bahawa sehari semalam itu 24 saat yakni 24 je kita gacek ya tasahi semalam ni 24 je ya kan maka jangan engkau tidur ya kan di dalam sehari semalam itu lebih daripada 28 saat yakni 8 jam. Jadi ya kata kita ni jangan kita tidur lebih pada 8 jam. Sebanyak-banyak duduk 8 jam. Ha lagi tak boleh ah tu juga. Neh, dengar dia buat kaji tu. Mana kata tidur ni kena 8 jam. Dia lebih pada tu tu makan panggil makan makan ke orang. Tidur 8 jam sekat tu ya ne 8 jam tak kena 8 jam terlalu malam dan ni subuh pukul 5 subuh pukul 5 mana tak kena tidur berapa 10 11 12 1 2 3 4 5 10 ne ke 9 10 lah tidur ke 10 tak apa dah tidur ke 10 bangun pukul 5 orang-orang biasa dah tu orang tamada dah tu dah. Tu dia. Tidur dah ke 10 dah. Kalau tak tidur ke 10, kalau tidur ke 12. 12. Pak je gitu. Tu dia. Pak je. Ya balik kurang tak apa, jangan lebih dari 8. Jangan lebih dari 8. Jadi rugi, jangan lebih dari 8. Kalau orang ngaji kuat-kuat, setai je tu. Ngaji kuat-kuat. Fu'afih. Oh tidur tidur style ya kalau ngaji Afiq. Mengapa Quran? Sebab yang ngaji hok sungguh dia. Ngaji hok sungguh lepas subuh tu yang masuk sungguh. Tu masa ngaji sungguh tu. Lek malam tu dengan ngada belum ngata itu ya. Ya tak apa. Hok ngaji sungguh lepas subuh. Tu masa ngaji sabik. Negeri maju-maju ni bukan nedole-dole kelak dah. Tosok ginjal pada Malaysia tu ya. Bukan ni tu dah kelah dah. Ni pagi. Kita pukul apa pun bangun lah. Anak dah. Ya Allah. Habis masa rugi. Rugi la ilaha illallah. Tak rugi. Tekah harap dah. Masa habis orang pun nak puan lepas gue ngaji dah. Sebab kau tu yang memori yang wang yang luar tu. Mereka tu kalau kalau boh gapa pun yang masuk kau tu tu. Masuk bangun tidur tu. Sabit fok. Fok ngaji Hafiz ni juga ngaji gapa ni. Oh lepas subuh tu yuk. Duk ngapa kau tu. Sebab ia masuk. Ia masuk. Ia masuk. Yang masuk waktu. Ha ne. Suka demo ngaji misalnya ada pesan kuat-kuat ngaji siapa 12 malam ke 1 malam ngaji itu ya tak masuk mano. Saya ambo. Baik itu biasa lalu dah. Tak itu. Tak suka ngak kita teradah, kita terar berwo. Terar ini. Teram ngaji siapa ke malam sih? Pondok saya dah. Ngaji di tak ke malam. Tulis itu tapi tak masuk mano ni. Dok sepur ngaji masa 3 4 jam tengah malam dengan ngaji lepas subuh sejak lebih ni ada. Kok ni yo yo otak beri molek tu apa sedang patu mani kata. Yo sunat mani bangun subuh. Yo sunat mani. De mani pak yo sega mata peluah otak ko buka. Oh tu kok ngaji sedak. Tapi kita banyak tidur lagi. Oh rugi. Kok ngaji kalau tidur pagi plak. Plak. Tak usah kata ke pagi sekerak apa tu baik pagi dengar. Ya tu baik dia pagi sekerak apa otak apa tu. Ne, sabai oh ne mah kita ya di buku 9 ke apa setengah masuk kelas. Oh rugi rugi sana. Rugi kalau Malaysia tak silap buku ni dah kelas dah ke kau 7. 7 dia ni kita ya lah dah. Ne. Tapi kadang-kadang orang okay, besubuh tu napa duk mayu-mayu tunggu bah sekolah di batas dah.
Dia panggil dia mengaji pagi. Ngaji siapa kurablah. Haa kelai. Tiu pula. Nah. Dia tiu pula. Ngaji bisik pula lepas zuhur. Dia nak ilmu ke apa ngaji. Kelah bisik pula. Molek. Bakok itu juga pun bakok. Pagi. Eh. Dia tengah hari. Pemerintah juga. Nah. Tapi malam pagi hari. Tu. Supaya ponok eh. Kalau ponok kalau lepas subuh. Oh ngaji nih. Lepas ya sungguh lepas subuh ni ngaji nahu sorah molek. Ngaji nahu sorah kalau lepas subuh mudah pehe. Tapi banyak tidur tu aki ngaji pas subuh. Sebab apa dia jaga molek. Tu tepat kelak. Kalau misalnya ya tidur awal, ya bangun subuh tu ya segar, ngajilah awak payah mana pun ya mudah pehe lepas subuh. Tapi ya jaga molek tadi menak tu. Tu keadaan dia nih. Allahu Rabbi nih. Dia punya tu dia ngaji sungguh tu pas subuh. Itu. Habis dah. Ya tu jauh lah peje ya tidur ni. Kena pasal tidur banyak siapa 12 je tak ada apa. Kalau siapa dia tidur siapa 12 je hari. Kalau umur 40 tahun 20 tahun sekerak hidup tu pada tidur lalu. Sekerak hidup tu pada habis hati tidur. Buah ya. Kalau tahu dah bagi dia dah. Tu kalau lapar je. Dia lapar kalau pagi bagi dia dah dah. 20 tahun dah. Kalau lapar je orang golek dah tu. Kalau lapar je kalau umur 90 20 tahun tu tidur saja itu. Buah suku. Kedatai suku. Suku tu. Suku tu. Nah. Pas dia semaya sudah lah. Teracik sikit weh. Nah, kalau semaya tebuh lah. Sup lama puluh minit. Lama tu. Kok kuasa kok cepat 5 minit. 4 minit je boleh buat. Laksanaan tu. Tebuh puluh minit. 5 waktu 50 minit. Kita tebuh lah tambah capur dengan zikir-zikir sejir. Sejir sehari untuk semaya. Sejir sehari. Makna kata. Masa sehari semalam yawi ke semaya sejik amal sejik sehari tu sejik kena 24 jam tu baru sehari gitu tak mana kata 24 hari baru sehari 240 hari baru 10 hari apa dah tu 2400 hari baru 100 hari kena tak ni 100 hari tu 2400 hari 100 kecil muda-muda 150 hari setahun. Mek tahun muda-muda tu. Masa 150 hari 155 50 je ne. 150 kena tak tu. 150 je setahun. 150 je. Tu. 150 je. 150 je jatuh hari. Ha terakhir. 150 je jatuh kuri. Ya. Jatuh kuri. 150 je. Yo yo sehari tu 24 je. 10 hari. Balik ni. Sehari 24 je. 10 hari 200. Sehari 24 je. Saat ni 150 je. Sehari 24 je. Nah, 2 hari kita ambil 25 mudah ya. 25 je, 2 hari 50. Seminggu ya. Makna kata masa setahun seminggu ya kita. Masa seminggu ya kita semaya. Tak tentu. Ya Allah. Sudahlah sikitlah. Sikitlah nak kalau kita niat dengan amal dia pasal tak ada dahlah. Pasal tak lagi dahlah. Sikitlah semaya kita. Sudahlah. Semaya dah lagi ni. Sikit ni. Lepas tu nak masuk surga kok ano ni? Dua cara dah. Dua ni dah tak lagi dah. Satu Nabi tolong. Yang kedua oleh hati cuci sungguh. Oleh tu insya-Allah juga. Orang panggil yaumala yang fa'amalu wala banuh ni tu harap orang diri
yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oi, hati bersih sungguh, tak ada berdeki ke orang, tak pandai rendah ke orang, tak ada ujuk, tak kabur, riya, sum'ah, apa, hati cuci, hati tak ada sikit dia dengan orang. Allah, orang ni selamat akhirat. Amal sikit-sikit tak apa. Bah, kalau kita berasa amal banyak, berasa banyak tidur lagi. Hati kalau tak ada gitu, tak ada jalan dengan amal sikit lah lah. Kalau gitu, kena cuci hati insyaAllah deh. Cuci hati, duduk berdeki ke orang, taubat lah. Dia nak jaya harimau. Dia boleh jaya harimu lah asal kita cuci ni. Lepas tu berasa lebih dengan orang ni tak usah lah. Kita dah berasa kita lebih, sisi tu happy lebih lah tahu. Tak ada nah, dia dah berasa sorry nah, sisi tu happy yo tak tahu lebih. Dia dia, nampak lagi tu. Taklah habis hati bersih nah. Buat hijau kita wis penuh, baik kiri insyaAllah. Tak ada, tidurlah peja cukup dia kata. Maka memadolah akan dikau ya kan. Ya enak Allah kita tak boleh nak cucu dengan nak duit. Kita tak mengenak masa. Duit boleh cari lain, masa cari lain tak boleh dah. Duit mengenak cari boleh, masa kalau kita mengenak ha medal lah, semedal lah ni. Tak ada. Tak boleh beli dah. Supalah ni kita menai pula. Kalau kita rugi dah 50 tahun lepas nak beli klik semula tak boleh dah. Pah, kalau lepas tu belalah lepas dah ni. Kalau ada AKAK ni 2-3 tahun tu, kalau dia 3 tahun tu kita nak mengenak lagi ke gino tu yang pam-pam setai. Kona ni kita timeline dah wala. Nak tanya oi panggil yuk winati setai ciwi kita ni setahun ni ke tahun depan dekat dewasa pun puluh tahun lagi tu tak cerita dah. Nak dek tak tahu puluh tahun lagi dek dah tak tahu ni ambo ni puasa tak tahu lah ni tak tahu. Dan ini okey, mudah-mudah mati Allah Rabbi. Puluh tahun lagi nak degdok, tak tahu. Kita boleh kata, 4-5 tahun tu pun tak nak sedap. Lepas kita tanya, masa akhir-akhir dah kita ni, kita nak mengenak lagi ke gini? Nih, kita kena pandai-pandai, bagi tak? Hodok kuat, kok kedatih, kena slow sikit. Hodok kuat main petong malam-malam, kena slow sikit. Slow, bukan seperti itu. Slow. Apa ya tu? Kodok buat ikut seh, ikut tah geren, mesti gajah dah mampus gitu. Kena slow sikit. Slow. Baik tidur rumah. Kadang-kadang tu, mesti gopak je dah mampus tah geren. Mesti gopak je dah mampus tah geren. Kecek pun tak tahu. Tu kalau kecek buah kata tak apa lagi. Kalau pun kena kita orang mengopak. Kau tak tahu. Kena kecek je tu. La ilaha illallah. Rabik jaga-jagalah. Tapi kadang-kadang orang sesak orang kaya ni. Dosa banyak orang kaya bersesak lagi. Orang kaya tak ada nak mengupah orang kira harut dia. Dia tak ada dekat dia tu, itu tak ada dekat cek kira harut dia tu. Hari ni masuk berapa, pergi berapa. Baik kira kot tu. Kita ni kira duit, kira tanah tak ada kira orang. Terdapat ada orang susah, kita sesak dengan ada. Habis masa mengupah orang pula dah. Orang kaya tak ada nak mengupah orang. Dia kira harta dia. Lepas tu orang kaya ni, profesor ni pula. Kau dah kira harut, dah kira hanuk sedekah nak zakat, lebih dia teruk kata. Kita duit tak ada dah, sesak sangat dah. Lepas tu habis masa juga Pak Jetah gerai pula dah. Kau dah kekek hak orang. Tak ada kau. Orang panggil sate di tengah pan. Habis sate di tengah pan. Habis sate. Song-song kita ini sate lah. Muka dia dah pak lama dah. Tak ada kan? Jadi sate dia tua. Ni kau tua kau pak. Bukan kelek lah dia belain dia ayak ni. Biar di sate dia tua je. Ni kau muda tu apa dah. Tua apa apa lah dah. Tak ada apa. Pas sate tu kan. Tu dia. Jadi sate. Dah. InsyaAllah Allah sendiri dah kita ramai masuk pula. InsyaAllah kita sama semula pada kata. Fa'idatun nafsi nafisatun fi bayani solatit tasbihi wa fadilatiha. Yalah lah kau ni. Kau yang nak amalan, nak pahala dah ni. Maya tasbih. Allah Allah.